Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita untuk sahabat Alfida TV, mulia dan bahagia. Karena cendekia bersama Alfida. Pikir, zikir, pikir, zikir, istilah. Allah Allah. Berita hari ini datang dari SMA IT Alfida yang telah menggelar Festival Bulan Bahasa pada tanggal 13 Oktober 2023. Acara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bulan Bahasa, dan semua pemuda yang semuanya jatuh pada bulan Oktober. Tema dari budaya ini adalah berbatik di bulan bahasa, menggabungkan dua elemen penting di budaya Indonesia, batik dan bahasa. Festival ini tidak hanya bertujuan untuk merayakan kekayaan budaya bangsa, tetapi juga sebagai upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas serta rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Festival ini juga menjadi bagian dari program P5 yang mendorong terciptanya generasi yang cinta tanah air, berkarakter, dan berbudi luhur. Kegiatan Festival Bulan Bahasa di SMA IT Alfida menghadirkan berbagai lomba kompetisi yang sangat beragam. Salah satunya adalah Speed Contest, di mana siswa-siswi berbicara bahasa Inggris dengan penuh semangat tentang keindahan budaya Indonesia. Ada juga drama musikal yang menggabungkan seni pertunjukan dengan pesan-pesan budaya serta cerdas cermat yang menguji pengetahuan siswa tentang berbagai aspek budaya Indonesia. Tidak hanya itu, festival ini juga memiliki lomba pidato yang mendorong siswa untuk berbicara tentang isu-isu penting dalam bahasa Indonesia dengan persuasif yang meyakinkan. Namun, tak hanya lomba kompetisi, Festival Bulan Bahasa di SMA IT Alfida juga menampilkan keindahan seni batik melalui gelar karya batik, serta keanekaragaman budaya daerah Indonesia yang dihadirkan dalam bentuk tarian dan pertunjukan seni. Ini adalah upaya untuk mempromosikan dan memahami kekayaan budaya Indonesia yang begitu banyak. Selain itu, festival ini juga memamerkan miniatur ciri khas daerah-daerah yang ada di Indonesia, mengundang penonton untuk menjelajahi keindahan Indonesia dalam satu tempat. Semua kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan pemahaman dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Wahyuningsih, S.Pd.Dr. Saya selaku Wakasek SMA IT Alfida. Pada hari ini, Jumat 13 Oktober 2023, kami mengadakan kegiatan Festival Bulan Bahasa yang bertema berbatik di Bulan Bahasa. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai sarana bagi siswa SMA Alfida untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air mereka, sekaligus juga sebagai wadah bagi base SMA Alfida untuk berkreasi menyelenggarakan sebuah kegiatan. Dan terakhir juga, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk panen karya P5 yang mendorong siswa-siswa SMA Alfida untuk menumbuhkan profil pemuda Pancasila. Demikian, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika SMA Alfida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Bulan Bahasa SMA IT Alfida bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebuah wadah bagi siswa untuk menggali potensi mereka dalam berbagai aspek budaya dan bahasa. Acara ini menjadi semacam perayaan semangat nasionalisme dan kebinekaan, yang merupakan hal-hal yang sangat kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Kirsah Mulyono sebagai ketua pelaksana acara Festival Bulan Bahasa dengan tema berbatik di Bulan Bahasa. Acara ini kami buat dalam rangka memperingati Bulan Bahasa pada bulan Oktober, sekaligus memperingati Sumpah Pemuda dan Hari Batik. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan profil Pancasila pada siswa-siswi SMA IT Alfida. Yang kedua, untuk menumbuhkan kreativitas dengan mempersembahkan karya-karya seni seperti batik dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, untuk menumbuhkan komunikasi dan kolaboritas untuk seperti speech contest, impersonate karakter, dan drama musikal. Yang terakhir, semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua. Saya sebagai ketua pelaksana
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita terkini dari Festival Buah Bahasa yang diselenggarakan oleh SMA IT Al-Fida pada tanggal 13 Oktober 2023. Dan sekaligus menginformasikan bahwa Sekolah Islam Terpadu Al-Fida membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2024-2025 yang terdiri dari TK IT, SD IT, SMP IT, SMA IT, dan SMK IT Al-Fida. Mari bergabung menjadi keluarga besar Al-Fida. Demikian Al-Fida News kali ini, saya Rina Tayakia bersama tim liputan Al-Fida TV melaporkan. Al-Fida Cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.